nggak sih penasaran dengan jalan apa yang dinobatkan sebagai jalan terpanjang di dunia? Kali ini, kamu nggak perlu menerka-nerka lagi, karena sekarang kita akan mencoba mengulik lebih dalam mengenai jalan terpanjang di dunia. Jalan beraspal pertama berasal dari tahun 2600 hingga 2200 sebelum Masehi di Mesir. Saat ini, ada hampir 66 juta kilometer jalan dengan berbagai kegunaan di seluruh dunia. Kami melihat 8 jalan terpanjang di dunia dalam kilometer, yang semuanya merupakan jalan raya dan sebagian besar digunakan untuk transportasi barang, orang, dan militer, serta peralatan konstruksi antar negara atau bahkan antar benua. Berikut adalah daftar jalan raya dengan peta yang masuk dalam 8 jalan terpanjang di dunia. Interstate 90. Interstate 90 adalah jalan tol lintas benua timur barat terpanjang di Amerika Serikat. Ini berjalan paralel dengan rute 20 AS yang lebih tua dan termasuk bagian tol yang mendahului pendirian antar negara bagian. Ini fitur iklim yang berbeda, termasuk badai petir, rawa, padang rumput hijau, padang rumput alpen, melewati pegunungan, dan juga jalan yang tertutup salju. Interstate 90 dimulai di Washington State Route 590 di Seattle Barat dan berakhir di Massachusetts Route 1A, dekat dengan Bandara Nasional Logan. Melewati kawasan Pacific Northwest, Mountain West, Great Plains, dan Midwest. US Route 20. US Route 20 adalah jalan raya nasional ke pantai timur barat di Amerika Serikat yang menghubungkan Samudra Pasifik dari barat laut Pasifik ke Samudra Atlantik di New England. Angka 0 dalam penomoran menunjukkan bahwa itu adalah jalan utama pantai timur ke pantai barat. Ini adalah jalan raya terpanjang di benua Amerika Serikat. Jalan tersebut berhenti di Taman Nasional Yellowstone dan berlanjut melalui jalan lokal tak bernomor di sana. Jalan raya ini berawal di Newport, Oregon, di persimpangan dengan US 101 di pantai barat, dan ujung timurnya berada di Boston, Massachusetts, di mana ia bertemu dengan rute 2. China National Highway 010. Jalan Nasional China 010 juga disebut sebagai Tongshan Expressway. Membentang dari Tongjiang di Heilongjiang, kesannya di Hainan. Jalan raya ini memiliki panjang total 5.700 km dan merupakan jalan raya terbesar di China sebelum dihapuskan pada tahun 2010-an. Jalan ini adalah bagian dari 5 rute utama utara-selatan dan timur-barat yang dihapuskan pada tahun 2010-an dan menjadi bagian dari jalan tol G15 Shenyang Haikou. Golden Quadrilateral National Highway. Segi empat emas atau populer disebut dengan GQ adalah jaringan jalan raya nasional yang membangun semua pusat pertanian, industri, dan metropolitan utama di India. Segi empat emas memiliki total panjang beraspal dan dapat dilalui kendaraan sepanjang 5.846 km. Ini adalah proyek terbesar di India dan proyek jalan raya terbesar kelima di dunia. Secara eksklusif, terdiri dari jalan raya 4 jalur dan 6 jalur, jalan bebas hambatan, dan juga jalan tol. Pembangunan ini menghabiskan biaya kisaran 8 miliar dolar Amerika Serikat. 4. Trans-Canada Highway. Trans-Canada adalah jaringan jalan lintas benua yang dikelola pemerintah provinsi dan federal yang menghubungkan 9 dari 10 provinsi di Kanada. Ini adalah bentangan sepanjang 7.476 km yang membentang dari Samudra Pasifik ke Samudra Atlantik. Penanda White Maple on Green yang dapat dibedakan di jalan raya telah menjadi kultus populer di luar negeri. Jalan raya dimulai di Street Chance, ibu kota Newfoundland,
dan menuju ke Victoria di British Columbia. 3. Trans-Siberian Highway. Jalan Raya Trans-Siberia adalah nama jaringan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah Rusia, dari Laut Baltik di barat hingga Laut Jepang di timur. Jalan tol ini memiliki total panjang 11.000 km, jalan terpanjang ketiga di dunia. Bentangan sepanjang 11.000 km menghubungkan St. Petersburg di barat ke Vladivostok di timur. Jalan tersebut terdiri dari M3, St. Petersburg sampai Moskow, M5, Ural Highway, Moscow sampai Chelyabinsk, Baikal Highway, R2090 Amur Highway, Chita sampai Khabarovsk, dan A370 Ussuri Highway dari Khabarovsk sampai Vladivostok. 2. Rute of Highway 1. Highway 1 adalah jalan raya terbesar kedua di dunia dan juga jalan raya nasional terbesar. Ini memiliki panjang total 14.500 km dan menghubungkan semua negara bagian Australia, kecuali wilayah ibu kota Australia. 1 juta penumpang menggunakan jalan raya ini setiap hari, yang melewati kota-kota besar, garis pantai, hutan tropis, rawa, gurun, dan semak belukar. Jalan raya membentang ke perbatasan Queensland ke Yalah di New South Wales. Traralgon ke Norseman melewati Victoria dan Australia Selatan dan kembali ke Queensland. Itu juga berjalan ke Hobart dan Tasmania. 1. Route of Pan-America Highway. Jalan Raya Pan-America adalah jaringan jalan raya yang membentang di seluruh Amerika, dari ujung utara di Teluk Prudhoe hingga Ushuaia di Argentina. Kecuali celah Darien, celah hutan hujan, sepanjang 106 km antara Panama Tenggara dan Kolombia Barat Laut. Pan-America menghubungkan semua negara benua Pasifik dalam sistem jalan domestik nasional yang sangat terkait. Jalan raya ini adalah pemegang rekor dunia buku Guinness untuk jalan kendaraan bermotor terpanjang di dunia, dengan panjang de facto 48.000 km. Di Amerika Utara, jalan dimulai dari Teluk Prudhoe di Alaska yang terhubung ke Yukon di Kanada. Pada tahun 1966, Administrasi Jalan Raya Federal AS secara resmi menyatakan semua interstate sebagai lampiran jalan raya Pan-America.